yang pertama bahwa anggota kepolisian minimal saat minimal dua orang ya, dalam kegiatan patroli maupun dalam pengamanan. Selain itu juga nanti ada beberapa dari anggota preman juga akan memantau pengamanan dari anggota ini yang melakukan pengamanan dengan pakaian yang terbuka, yang kelihatan. Dan nanti ini juga nanti akan berlaku dari tingkat bawah sampai tingkat atas, jadi sampai tingkat polres. Dan semua juga kegiatan ini juga kita lakukan di tempat-tempat yang masyarakat banyak, jadi di masyarakat, misalnya di pasar, apalagi ini kan